dasar Tuhan manusia, dia ingin selalu berkuasa, ingin menguasai bumi ini, ingin menguasai ciptaan ini, ingin menguasai segala sesuatunya. Kalau saya sebutkan nama ini, Anda tahu enggak? Dengarkan ini. Kalau kusebutkan nama ini, kalian ingat enggak? Orochimaru. Pernah dengar? Apa keinginannya? Menguasai? Iya. Kalian pasti tahu nama Orochimaru. Dia mempunyai keinginan dengan pengetahuannya yang ada, dengan kemampuannya yang ada, dia ingin menguasai Cakrayuni, betul? Kemudian siapa saya ingat nanti? Ada Madara. Dengan kekuasaannya dia ingin, tetapi ada yang ingin menyelamatkan siapa? Nah, Anggosi terhalang-halang. Kita bukan mau berbicara Orochimaru, kita bukan mau bicara soal Madara, kita bukan mau bicara soal Cakrayubi, kita bukan mau bicara soal Naruto, tetapi jiwanya yang mau kita ambil, semangatnya yang mau kita ambil, bahwa bukan kita pemilik bumi ini, tugas kita adalah merawat bumi ini, tugas kita adalah memelihara bumi ini, bukan mau memusnahkan bumi ini, bukan karena kemampuan kita ingin kita hancurkan segala ciptaan, bukan karena kekuasaan kita ingin kita kuasai segala sesuatunya, tapi tugas kita adalah merawat, menjaga, dan memelihara. Tahu apa sekarang? Dan lingkungan hidup. Iya. Tahun ini mengingatkan kita untuk menjaga, merawat, dan memelihara. Karena bumi ini bukan kita pemiliknya, tetapi Allah adalah pemiliknya, dan kita harus mewariskannya kelak kepada generasi-generasi yang berikut. Karena yang pertama, Tuhan berkuasa atas segala ciptaannya. Tetapi seiring dengan itu, saudara-saudara yang terkasih, kalau Tuhan berkuasa atas ciptaannya, kita diberikan tugas, kita diberikan tanggung jawab, yakni menjaga, memelihara, dan juga memecahkan misteri-misteri yang ada di tengah-tengah dunia ini. Bukan mau menguasai, bukan menjadi congkak dan sombong. Ada namanya dulu, sekitar tahun 1900 di awal-awal, ada namanya Thomas Andre. Ada namanya Thomas Andre. Dia pintar, dia luar biasa, dia bekerja di perusahaan kapal. Dan karena pintarnya, karena luar biasanya, dia menciptakan sebuah kapal yang besar, yang terhebat pada zamannya, dan dia ingin memecahkan rekor. Dia ingin menyeberangi Laut Atlantik, dari Eropa sampai ke New York. Dia ingin membuat sesuatu yang luar biasa. Dia ingin memecahkan rekor. Dia menciptakan kapal yang besar. Namanya, nama perancangnya Thomas Andre, dan kapal yang dirancangnya itu pada zaman yang luar biasa. Namanya Titanic. Pernah dengar ya? Dia memang hebat. Dia memang luar biasa. Nah, tetapi ketika orang bertanya, sehebat apa kapalmu ini? Seluar biasa apa kapalmu ini? Apakah ini akan dapat memecahkan rekor menyeberangi Atlantik dari Eropa ke Amerika? Dia mengatakan, ini akan menjadi berita besar, ini akan menjadi berita luar biasa, ini tidak mungkin tenggelam. Ada yang harus digarisbawahi, kalimatnya yang sangat luar biasa. Dia katakan, bahkan Tuhan pun tidak akan dapat menenggelamkan kapal ini. Dia bilang, bahkan Tuhan pun tidak akan dapat menenggelamkan kapal ini. Itu dia bilang. Itu artinya apa? Melawan Tuhan atau percaya Tuhan? Dan pada pelayaran perdana, dan pada pelayaran pertama yang bergerak dari London menuju New York, kapalnya tenggelam di hari kedua. Benar kan? Kita mengetahui itu kan? Kalian sudah tahu itu kan? Bukan hanya film, tapi itu true story. Itu cerita sebenarnya.
Dia dengan sombongnya mengatakan bahkan Tuhan pun tidak dapat menenggelamkan kapal ini akan menjadi pemecah rekor, ini akan menjadi berita besar. Betul, dia menjadi berita besar, tetapi menjadi tanggal dan tidak pernah sampai. Kalau kita memang diinginkan untuk berpengetahuan, tapi pengetahuan itu bukan untuk menjadi kesombongan, tapi pengetahuan itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan, memecahkan misteri-misteri yang ada di dunia ini. Seperti Salomo, dia memberikan nama kepada binatang-binatang, dia memberikan nama kepada tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Adam. Yang kedua, Tuhan berkuasa atas waktu. Tuhan berkuasa atas waktu. Bukan Tuhan tunduk kepada waktu, tapi waktulah yang tunduk kepada Tuhan. Waktu berjalan terus. Kalau kalian belum siap, bolehkah kita undur? Jangan dulu sore, biar aja siang dulu. Bolehkah? Boleh? Enggak kan? Kalau kalian belum siap, jangan dulu tahun 2018, biarlah di tahun 2017 aja dulu. Bolehkah? Tidak. Karenanya, waktu berjalan terus. Ada tiga pemahaman tentang waktu. Pemahaman pertama, dia pahami Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kembali lagi ke Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, berputar-putar di situ. Seperti cerita ada anekdot dikatakan seperti di Kamayan, sedang apa? Sedang makan pisang. Untuk apa makan pisang? Supaya punya tenaga. Untuk apa punya tenaga? Supaya dapat menanam pisang. Untuk apa pisang? Untuk dimakan. Kembali ke situ, berputar-putar. Enggak. Dalam Alkitab, waktu itu ada titik awalnya dan ada titik akhirnya. Dia berjalan lurus. Nah, karena waktu itu ada titik akhirnya, ada batasnya, maka kepada kita diberikan kesempatan untuk memakai waktu itu sebaik mungkin. Waktu itu kita pakai sebaik mungkin. Ketika karena bermainlah, belajarlah. Kalau kau mau menjadi pengusaha besar, kalau kau mau menjadi petani yang baik, kalau kau mau menjadi orang yang berhasil, kalau kau mau menjadi pejabat, tentu tidak datang dengan sendirinya, tapi dimulai dari sekarang. Masa depanmu ditentukan oleh hari ini. Masa depanmu dimulai dari sejak sekarang. Gak ada yang datang dengan sendirinya. Maunya orang sih begini, kecil, manja-manja, muda, senang-senang, udah tua, foya-foya, mati masuk surga, maunya orang. Tapi ada gak yang seperti itu? Gak ada kan? Harus dimulai dari kerja keras, belajar keras, mempersiapkan diri sebaik mungkin. Tuhan atas berkuasa atas waktu, dan kepada kita diberikan Tuhan sekarang waktu itu. Karenanya ada, minggu lalu juga dalam khotbah saya katakan ini kepada anak sekolah minggu, ada tiga hal yang harus kita pegang. Ada tiga hal yang harus dipegang oleh anak-anak Tuhan. Pertama, pegang imanmu buat Tuhan. Jangan pernah beralih, jangan pernah berpikir kepada yang lain, tapi keep your faith, pegang, yakini. Ya, yakini. Jangan pernah berpindah, tapi yakini. Imanmu, pegang imanmu. Apa iman kita? Bahwa keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus. Yang pertama. Yang kedua adalah tidak cukup hanya iman. Upgrade your knowledge, tambah pengetahuanmu terus, terus tambah, belajar terus, belajar terus. Kenapa? Karena zaman yang kita hadapi akan semakin sulit. Dan pesan yang ketiga, tidak cukup hanya beriman, tidak cukup hanya menambah pengetahuan, tapi pesan yang ketiga adalah peduli kepada orang lain. Mendengarkan nasihat bapak, mendengarkan nasihat ibu, mendengarkan nasihat guru, ya, care to other people. Peduli. Jadi kita tidak robot, kita adalah manusia yang mempunyai perasaan. Sekolah Minggu AKBP, pegang imanmu kuat-kuat. Yang kedua tadi apa? Tambahi pengetahuanmu. Dan yang ketiga, peduli kepada. Iya. Jangan udah dipanggil bapak, udah dipanggil mama, yang dipegang handphone dia, tunggu dulu, katanya dia teruskan. Terus dia main game. Terus dia pegang gadgetnya.
Bukan begitu. Tapi yang peduli adalah yang begitu dipanggil mendengarkan. Dan yang ketiga yang kita ambil dari nats ini, saudara-saudara, Tuhan berkuasa atas kehidupan. Kita tidak berkuasa atas kehidupan kita, tapi Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan ini. Karenanya tadi di ayat 29 dikatakan, apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Tuhanlah pemilik. Kalau tidak diberikan Tuhan kepada kita napas kehidupan, maka kita adalah debu. Taruh maju saya, Musa saya, ayah saya. Dimulai-mulainya dua ayat. Ditop pada mata lagi dohot, dungi top patano, ditop panas adok, dungi ditop pamajol ma. Kemudian Allah menghembuskan nafas kehidupan. Kita diambil dari tubuh tanah, dibentuk oleh Tuhan. Ketika Tuhan belum memberikan nafas kehidupan, ketika Tuhan belum memberikan rohnya, apa kita? Tanah, debar, maka kita akan kembali ke debu tanah. Tanpa Tuhan berikan nafas kehidupan, kita tidak berharga. Kita hanya debu tanah. Dan ketika kembali roh kita kepada Tuhan, maka kita kembali menjadi debu. Dan kita ini sama-sama debu dan tanah. Kita ini sama-sama berasal dari debu dan tanah. Tidak ada yang disombongkan, tidak ada yang dicongkakkan, tidak ada yang mau diangkarkan. Dan adong si pangasahoton, dan adong si tengah-tengah melotot dia lupa di Tuhan ini Allah siang sumber kesalahan pada kita sendiri. Allah ini mengarang nahol nama berbedai suatu masyarakat tanah sengke tadi mana. Tuhan berkuasa atas kehidupan. Ada banyak hal yang tidak kita pahami. Sehebat manapun seseorang, sejauh manapun seseorang, pada akhirnya dia akan kembali seluas manapun tanah seseorang, seluas manapun tanahnya, seberapa besar pun, tetap rumah terakhirnya 2x1. Sehebat manapun jabatan orang, sehebat manapun gelar orang, tetap jabatan terakhirnya adalah almarhum. Sehebat manapun mobil orang, secanggih manapun mobil orang, tetap mobil terakhirnya adalah ambulans atau kereta jenazah. Semuanya akan kembali ke sini. Hanya Tuhan yang abadi, hanya Tuhan yang kekal, hanya Tuhan yang tidak dibatasi oleh waktu. Karenanya kita memang dituntut untuk berpengetahuan, kita dituntut untuk berkarya, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karenanya dibutuhkan pertumbuhan. Ada satu nats dari Paulus, 1 Korintus 13 ayat 11 dikatakan seperti ini. Nanti dibaca ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, berbicara seperti kanak-kanak, bertindak seperti kanak-kanak, tetapi ketika aku sudah dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Ya ketika kanak-kanak, ya berperilakulah, bertindak, berpikir seperti kanak-kanak. Tapi ketika sudah dewasa, meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Ada proses pertumbuhan yang harus terlihat dalam kehidupan. Dan pertumbuhan iman hanya dapat terlihat, dan pertumbuhan iman hanya dapat dilakukan ketika kita dengan kontinu, dengan terus menerus, dengan setia membaca firman Tuhan. Pertumbuhan iman hanya dapat terlaksana ketika kita setia bergumul membaca firman Tuhan. Tanpa itu iman kita tidak akan bertumbuh. Dan kesungguhan kita membaca firman Tuhan itu adalah indikator sederhana kita mengasihi Tuhan atau tidak. Indikator, tanda-tanda yang sangat sederhana itu. Mau ringkas kita baca Abimel, mau ringkas kita baca dan dibaca, tanda yang sangat sederhana itu nata ologi dibaca di bagasi mulutnya. Kebayang analogi sederhana, akan berdamping guru sekolah minggu, aku tuh mau maju, kan tuh sekolah minggu loh. Nah dulu saya di seorang telepon, di seorang
WhatsApp nota kana sinai ada media komunikasi mengenai dulu. Mula Rasulullah saya tanya kalau mana roh api jahil menjauhi. Hah? 10 hari ini. Tidak mungkin sehari. Ayat terbuat bila terang bila bila jauh lah kita. Mula hulam ijaha. Sampai tamat, sampai hama luar kepala. Apa yang macam apa jadi turun, mau dia jahal. Apa yang gue yopal lebar kabel bulu, apa apa. Sukun-sukun, puasa ringkas kasih roh tamat jahai. Ala rosi yang nahina Allah, mani lo kan. Angko suku di rohani lo, mana kok si jauh berang. Terbuat kokoh lo budi. Dasarnya adalah karena yang mengirim surat itu adalah yang kita kasihi. Surat Kristus ada di rumah kita masing-masing sekarang yang di Alkitab kita. Karenanya indikator sederhana, kalau kita benar-benar mengasihi Kristus, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka tidak ada hambatan atau kesulitan untuk membaca firman Tuhan. Akan ada suatu persahabatan dengan firman Tuhan yang kontinu, yang terus menerus sehingga iman kita bertumbuh di dalam dia. Kalau dia mau nakalungan, atau di mata ramai pun kita napa terakon imannya lo lakukan kesalahan, dosa lo nasa isinya, jalan kita nanti lepana di komersio patu ibana, jalan di kina mula kita di mana iman abuan, anak sekolah minggu kakak BP, kuat imannya dua ya, tambah pengetahuannya dan peduli kepada orang lain. Memakai waktu sebaik-baiknya.